Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Manggenut ya, dimanapun kalian berada ya. Stasiun Leles. Nah, saya niatnya pagi hari ini di Stasiun Leles itu mau mengabadikan, ya mau hunting lah ya. Bukan mengabadikan, kalau mengabadikan berarti jarang ya. Tapi mau hunting gitu kan, hunting ke Cikuray bersilang dengan kereta api Lodaya gitu niatnya ya. Tadinya niatnya gitu. Tapi ternyata saya lupa gitu ya, kalau persilangan kereta api Cikuray dengan kereta api Lodaya itu dipindahkan ke stasiun Karangsari. Aduh ya, lupa saya ya. Jadi ya gak apa-apa lah, saya masih tetap akan hunting di Leles ya. Mungkin nantinya sekarang kereta api Lodaya dan Cikuray nanti yang melintas di sini ya. Jadi nanti di sini tidak akan ada persilangan ya, karena ada problem ya, jadi dipindahkan dulu si persilangannya ya. Kalau daya perkiraan sekarang baru jam berapa ya? 7.50 kalau daya itu berada di stasiun Nagreg sekarang ya, kalau gak salah ya. Bersilang dengan kereta api lokal Garut Cibatuan di stasiun Nagreg kalau daya itu. Oke ya, sekarang kita menunggu dulu ya. Ya mungkin sekitar 10 menitan lah. Lumayan lah nunggu 10 menit di sini ya. Kereta api Lodaya. Oke. Jangan lupa ya ditontonnya sampai selesai ya sobat-sobat ya. Biar nanti gak kelewat nih. Mantap ini ya manuvernya ini stasiun Leles ini ya tuh. Habis stasiun langsung meliuk, langsung belok. Beh, nanti kita lihat ya, mantap pisan gara ieu mah ieu. Oke, sobat Manggarut. Nah, ini sebentar lagi kereta api Lodaya akan segera melintas stasiun Leles ya. Wah, mananya belum kelihatan nih, belum terdengar semboyan 35-nya nih. Oke sobat, nah itu dia kereta api Lodaya berjalan perlahan ya. Kenapa cepat? Wah mantap. Oke sobat Manggarut, nah itu dia kereta api Lodaya sudah melintas stasiun Leles ya, berjalan perlahan karena terkena semboyan ya, karena semboyan 2A gitu, 2A kalau nggak salah ya, semboyan 2A di sebelah barat di sana. Nah sebelum mungkin di sana nih, sebelum PJL di sana ada semboyan ya, yang menandakan kereta api untuk berjalan perlahan
Oke, sekarang kita menuju kereta api Cikuray ya. Nah, kereta api Cikuray nanti akan bermanuver meliuk dari sebelah sana. Oke. Jarak Leles Karangsari itu lumayan dekat lah ya, nggak terlalu jauh. Kita tunggu sekarang. Oke sobat Manggurut, nah ini dia kereta api Cikuray. Persiapan merapat stasiun Leles ya. Berhenti normal di stasiun Leles ya. Menaik turunkan penumpang. Naik doang sih kayaknya ya, banyak yang naik. Kalau yang turun dari Garut ke Leles pakai Cikuray kayaknya sedikit sih ya. Nah ini dia kereta api Cikuray ini ya. Berhenti normal di stasiun Leles. Oh mungkin karena ini juga ya, kemarin Kak Cikore telat gitu ya. Oh karena mungkin ya ini persilangannya dipindahkan ya. Nah pejauh sudah menutup ya. Oke Kak Cikore tidak akan lama lagi, akan tidak diberangkatkan ya. Berhenti sebentar dan langsung berangkat lagi. Oke, sinyal sudah terlayani semboyan 5. Ini ya. Nah, Mas ini sudah melihat ke belakang. Mantap ya. Mantap sekali ya semboyannya, mantap. Mantap sekali ya Kak Cikora ini, lokasi Sedo 06. Oke sobat Manggurut, nah itu dia ya tadi kereta api Cikuray lepas stasiun Leles. Oke mungkin cukup sekian ya hunting kali ini Manggurut di stasiun Leles. Sampai jumpa di video hunting selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.